PT Bank Muamalat Indonesia TBK melelang aset berupa properti megah bernama The Mats Collection Hotel and Residence di Bandung, Jawa Barat. Apartemen yang dikelola PT Dago Tri Sinergi Property, bagian dari The Mats Group milik mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan itu, sudah lama bermasalah. Berdasarkan informasi di situs Lelang Indonesia, Bank Muamalat melelang The Mats Collection Hotel and Residence dengan harga Rp314,2 miliar rupiah. Cara penawaran dalam lelang properti itu dilakukan dengan close bidding dengan jaminan Rp62,8 miliar rupiah. Adapun, batas akhir jaminan yakni 30 November 2022, kemudian batas akhir penawaran 1 Desember 2022. Dalam informasi lelang, penyelenggara lelang adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Bandung. Sekretaris Perusahaan PT Bank Muamalat Indonesia TBK, Hayu Naji mengatakan bahwa informasi lelang tersebut benar dilakukan oleh Bank Muamalat. Dapat kami sampaikan bahwa properti tersebut benar sedang dalam proses lelang oleh Bank Muamalat yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kata Sekretaris Perusahaan PT Bank Muamalat Indonesia TBK, Hayu Naji, Rabu 23 November. Akan tetapi, Hayu Naji tidak mengungkapkan alasan melelang properti tersebut. Terpisah, Direktur Eksekutif Segara Institut Peter Abdullah mengatakan bahwa lelang barang-barang yang dilakukan perbankan umumnya merupakan jaminan atas kredit yang macet. Semua bank melakukannya, kata Direktur Eksekutif Segara Institut Peter Abdullah. Pada 2015, Wakil Gubernur Jawa Barat saat itu, Deddy Mizwar, bahkan berang dengan proyek The Mats Collection Hotel and Residence di kawasan Dago Atas, Bandung, yang berjalan tanpa mengantongi izin dari Pemprov Jabar. Menurut Deddy Mizwar, pihak pengembang mengajukan permohonan rekomendasi pada Mei 2013 lalu, tapi permohonan ditolak. Meski ditolak, pengembang tersebut pada September 2013 malah mendapatkan izin mendirikan bangunan atau IMB dari pemerintah Kota Bandung.